Halo Sobat Tempur, bagaimana kabar kalian? Semoga sehat selalu ya bro. Ya, Korea Selatan dan Indonesia sedang mengerjakan kesepakatan baru untuk proyek jet tempur KFX-EFX. Sekitar 10 orang pejabat dari Defense Acquisition Program Administration atau DAPA dan Korea Aerospace Industry atau KAI, pembuat pesawat KFX dikabarkan berangkat ke Jakarta sejak Selasa 22 September 2020. Tujuannya jelas adalah untuk bertemu pejabat Indonesia pada Rabu dan Kamis ini, sebagaimana dilaporkan The Korean Times. Proyek jet tempur gabungan yang dinamakan KFX-EFX di Indonesia itu sempat terganggu akibat RI gagal membayar tunggakan untuk pengembangan pesawat itu. Dalam pemberitaan Yonhap, Indonesia dikabarkan memiliki tunggakan utang mencapai 420 juta US dollar atau setara dengan 6 triliun rupiah. Selama proyek berjalan, RI dan Korsel telah mengadakan 4 putaran negosiasi ulang. Pembicaraan terakhir dilakukan setelah sekitar 1 tahun yang lalu, di mana RI diwakili oleh Menteri Pertahanan Prabowo Subianto. Ini juga merupakan pertemuan pertama sejak Prabowo Subianto menjabat Oktober lalu. Prabowo sebelumnya telah menunda melanjutkan pembicaraan dengan pemerintah Korea. Ia mengatakan akan meninjau keseluruhan konten anggaran pertahanan dan sistem persenjataan negara terlebih dahulu. Menurut laporan, selama pertemuan minggu ini, pejabat kedua negara diperkirakan akan meninjau kondisi proyek pembangunan bersama untuk mencapai kesepakatan. Itu dilakukan karena Indonesia menginginkan diberi keringanan biaya yang dijanjikan untuk dibayarkan ke pemerintah Korea. Indonesia pada awalnya setuju untuk membayar 1,1 triliun won atau setara dengan 1,46 miliar US dollar yang merupakan sekitar 20% dari total anggaran proyek 8 triliun won Korea Selatan. Tetapi Republik Indonesia baru membayar sekitar 220 miliar won dan terakhir kali melakukan pembayaran pada 2017 lalu. Pembayaran seharusnya selesai pada 2026, nilai tunggakannya saat ini sekitar 500 miliar won. Menurut pejabat industri, pihak Indonesia ingin menurunkan kontribusinya dari 20% yang dijanjikan menjadi 15%. Usulan tersebut dilontarkan oleh Presiden Indonesia Joko Widodo saat bertemu dengan Presiden Moon Jae-in saat berkunjung ke Korea pada September 2018. Menurut pejabat tersebut, tahun lalu, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto mengatakan RI sedang mempertimbangkan untuk menawarkan pesawat CN-235 dari perusahaan pembuat pesawat negara PT Dirgantara Indonesia sebagai bagian dari kontribusinya, bukan uang tunai. Pejabat industri itu juga mengatakan Indonesia juga ingin pemerintah Korea men-transfer lebih banyak teknologi untuk mengembangkan jet tempur ke Indonesia. Namun demikian, permintaan itu tidak dapat diputuskan oleh Korea sendiri karena beberapa teknologi yang dipakai terkait dengan Amerika Serikat. Nah bro, gimana menurut kalian? Silahkan kalian saling tempur sendiri di kolom komentar ya. Saya pamit undur diri, salam tempur.